Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kursus. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang masih gelap juga, masih gelap gulita, saya sudah sampai Laman. Dan untuk hari ini saya benar-benar mengejar salah satu target, yaitu ada suara tarik akar gagap tindan. Mungkin sekitar 5-6 kali gagapnya. Dan ini vokal tarik akar dan vokalnya sangat-sangat tajam, mendidih. Dan oleh karena itu untuk pagi hari ini saya terkhusus mengejarnya masih subuh-subuh, karena seperti biasa klasik ya, kalau burung untuk kuku masih pagi banget itu dia sangat galak. Dan untuk pagi hari ini saya bawakan si Thor. Mudah-mudahan si Thor sekarang bisa menurunkan BL, dan BL ini betul-betul galak. Dan ini untuk ketiga kalinya saya datang ke sini, dan langsung sekarang saya akan pasangkan di bawah tongkrongannya, karena saya masih belum bisa membaca di mana si rumahnya. Dan ini saya persis berada di dekat sarang walet, sehingga ada suara walet yang terdengar sampai video. Dan untuk pagi hari ini saya mengajak sahabat untuk merasakan atmosfer, walaupun saya yang nyikat, tetapi kalau kawan menonton tanpa skip video ini, maka kawan-kawan akan merasa langsung yang melaksanakan kegiatan mikat. Kepada sahabat Tukus yang baru menemukan channel Tukus, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe dan tekan tanda loncengnya. Dan yang sudah mensupport, saya ucapkan terima kasih. Oke, sekarang kita akan mengajak sahabat Tukus untuk berjalan untuk langsung ke lokasi di mana tongkrongan BL tersebut. Oke, let's go. Ini dia lokasinya. Posisinya masih gelap. Dan saya akan langsung sekarang ke rumah atau ketongkrongan BL yang saya maksud. Nah, ini kita melewati jalur seperti ini, memang sudah hal yang sangat biasa. BL-nya sudah ada yang bangun. Walaupun masih gelap gulita, ternyata ada BL yang bangun. Ya, jurus ini sebenarnya saya harap sangat jarang saya lakukan. Kalau memang betul-betul kurang saya suka, kalau betul-betul saya tidak suka banget sama BL-nya, nah mungkin saya seperti ini. Masih pagi buta dan saya sudah dekat dengan tongkrongannya. Ini ada tongkrongannya.
jaringnya. Datang pertama ke sini, kedua kali ke sini, kemana-mana dia nembak. Pasti saya di sini, pas giliran saya pasang di sini, belnya pergi entah kemana langsung. Paling masuk akal di sini. Sekarang kita bersihkan dulu. Kita bersihkan. Oke, kita akan langsung pasang. Thank you.
Poin 4 untuk si Thor. Ini dia. Tapi tadi pas datang dia turun ngukup, dia keluarga kapinan. Ekor super pendek, kecil, paruh sangat super tipis, kecil, manik oke. Alhamdulillah sobatku, saya persis dengan strategi, rancangan, hati, pikiran. Begitu semalaman itu saya berpikir di mana saya akan pasang. Karena apakah saya pasang dekat rumahnya atau tongkrongannya. Dan saya memutuskan untuk memasang di tongkrongannya. Dari awal nyampe lokasi ini saya sudah bawa sahabat Tukurso untuk berjalan bersama. Dan memantau bersama mana laman yang saya tempat saya bersihkan, mana jerat yang saya pasang. Dan itu jerat 21 karena memang incaran. Tapi itu tadi pada saat BL datang si gagap tindan, itu datang BL lain sempat laga sebentar sehingga yang turun ini tadi tidak ada saya dengar tindan. Meski BL nya sangat super berisi, sahabat bisa dengar tadi di pada saat saling lawan sama pikat, begitu di sandingan tegetu kuku tegetu kuku tegetu tegetu, artinya ini memberikan ruang untuk saya berpikir untuk ini saya pelihara menjadi BL apa menjadi bahan pikat untuk musim yang akan datang. Karena memang agak jarang-jarang kita temukan BL-BL seperti speknya seperti ini di lokasi tempat kita mikat. Dan alhamdulillah sekali lagi sahabat Tukurso, ini sangat mengembirakan dan saya akan langsung pulang. Ini baru jam
0648 0648. Sehingga tadi saya nyampe lokasi itu jam 6 pagi, masih petang sekali, masih gelap. Saya jalan ke lokasi ini dan sekarang sekitar jam 7:30 sampai rumah. Nah, itu dia sahabat khusus. Dan sebelum saya akan pulang, saya akan review langsung gimana sih BL ini tadi berisi, penguku, kemudian rapat juga. Saya akan sepil untuk kawan-kawan pemula awal yang memang betul-betul meminta untuk kita sepil dan untuk kita jelaskan, dan kita akan review. Oke, sekarang kita akan buka. Ya sahabat kursu, ini dia burungnya. Burungnya betul-betul kepalanya super, terus paruhnya super tipis deh ini. Kita lihat manuknya juga oke banget. Ekornya yang paling oke ini, betul-betul kecil, kemudian pendek, kecil. Ekor rotan. Ini ekor rotan. Kaki pendek, sangat super pendek. Dan dada pisang. Kalau kecubangnya kita lihat masih amburadul ini, karena memang masih muda. Dari mana kita tanda burung itu muda? Dari kakinya agak kehitam-hitaman. Kemudian kelihatan pucat. Itu kalau an-an. Kalau dari ini, alis, paruh, matanya sudah tidak ada masalah. Oke banget. Dan ini kita positif, nanti simpan jadi bahan pikat yang akan datang, musim yang akan datang. Kalau kecil penyambutnya masih proses ini. Demikian sahabat kursus review singkat dari saya. Mudah-mudahan memberikan edukasi kepada pemula-pemula awal khususnya, dan memberikan hiburan kepada kawan-kawan senior. Dan ini pikat saya bawa pulang langsung supaya dia betul-betul super galak. Kalau sekarang dia poin, besok saya bawa lagi, libur sehari bawa lagi. Saya akan gaspol ini supaya betul-betul dia. Tadi kita lihat dia sudah berani nguku, mesti saya loncat kiri kanan, dia sudah jinak, dan ini merupakan proses. Oke, thank you sahabat khusus. Semoga terhibur selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.